kami telah tersambung dengan reporter Faisal Bahri dan juru kamera Ahmad Rizki. Ya Faisal, bagaimana jalannya sidang pembacaan vonis untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati? Sahabat TV, untuk sidang hari ini memang agendanya terhitung penting. Maka dari itu, keamanan dari Polres Jakarta Selatan meningkatkan keamanan untuk menjaga jalannya persidangan hari ini. Bahkan sejak minggu malam, tim atau personil dari Gegana juga telah melakukan penyisiran untuk memastikan tidak adanya barang yang membahayakan untuk perjalannya persidangan. Selain itu, untuk terkait tuntutan juga, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Brigadir Joshua Huta Barat, dengan dinilai telah melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1-1. Dan JPU memberikan tuntutan terhadap Verdi Sambo dengan tuntutan hukuman pidana selama seumur hidup. Lalu selain itu, untuk Putri Chandrawati juga diberikan tuntutan selama 8 tahun penjara atas keterlibatan dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Lalu ada beberapa hal yang memang memberatkan dakwaan atau tuntutan yang diberikan kepada Verdi Sambo. Di mana yang pertama, selama proses persidangan, keterangan yang diberikan oleh Verdi Sambo dinilai terlalu terbelit-belit. Lalu ia juga tidak pernah mengakui kegiatannya atau keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Verdi Sambo telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Lalu menurut JPU pula, tidak ada peringanan atau tidak ada tindakan yang meringankan tuntutan yang diberikan kepada Verdi Sambo. Selain itu, untuk Putri Chandrawati, hal yang memberatkan adalah tindakan yang dilakukan Putri Chandrawati telah menghilangkan nyawa orang lain. Lalu telah menyebabkan kesedihan di tengah keluarga dari Brigadir Joshua Huta Barat. Lalu memang untuk saat ini proses persidangan masih terus berlanjut. Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat kita lihat masih terus membacakan keterangan-keterangan baik dari saksi ahli, saksi fakta yang nantinya berakhir pada pembacaan vonis yang diberikan kepada kedua terdakwa, baik itu Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio Oscar dan sahabat RTV. Ya baik, terima kasih Faisal Bahri yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.